kalau Nabi Isa dimuliakan Nasrani, tapi orang Yahudi tidak menerimanya, maka Nabi Ibrahim diterima semua kalangan. Diterima di kalangan Yahudi, diterima di kalangan Nasrani. Di dalam sholatnya umat Islam disebutkan 4 KM. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bukan hanya sekedar Ibrahimnya, tapi Ali Ibrahim, keluarga Ibrahim. Mengapa Ibrahim? Jawaban yang pertamanya, pertemuan tiga nasab pada Ibrahim alaihissalam. Jawaban yang kedua adalah bahwa Nabi Ibrahim itu sempurna dalam menempuh ujian hidup. Ujian yang pertama, berhadapan dengan ayah kandung. Nabi Muhammad SAW tidak bertemu dengan ayahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idh qala Ibrahim li abihi azara. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, atattakhidhu asnaman alihah. Mengapa engkau menjadikan patung berhala sebagai Tuhan? Bertemu face to face, berkonfrontasi. Apa kata bapaknya menjawab? La illam tantahi, kalau kau tidak berhenti menceramahi aku, la arjumannaka, aku lempar kau pakai batu sampai mati. Wahjurni maliya, tinggalkan aku, pergi jauh-jauh, enggak usah jumpa lagi. Apa jawab Nabi Ibrahim? Sa'astaghfirulaka rabbi, aku akan mintakan ampunmu kepada Allah. Innahu kana bi hafiyya, Allah itu mengabulkan doaku karena aku dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salamun alaika, keselamatan untukmu hai ayahku. Jadi ujian yang pertama, manusia berhadapan dengan keluarga dekat.